Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Banyak orang yang ingin mendapatkan kecerdasan luar biasa dan bakat yang begitu alami. Namun hanya segelintir orang yang hanya mampu menyadari dan mengembangkannya. Keberuntungan itu pula yang dialami oleh beberapa anak jenius di beberapa belahan dunia. Nah, berikut ini 5 anak berbakat yang mendapatkan pekerjaan berkat keahliannya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya. Juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang. Joel. Anak berusia 9 tahun asal Inggris ini merupakan salah satu anak yang cukup dicintai orang tuanya. Keahlian dalam menggambar di usianya pun bisa diacungkan jempol. Karyanya luar biasa bagi anak seusianya. Awal kisah Joe ini ketika ia sering sekali mencoret-coret bukunya selama pelajaran berlangsung, sehingga ia sering mendapatkan masalah di kelas karena hal tersebut. Kedua orang tua Joe melihat kemampuan anaknya dalam menggambar pun memberikan dorongan kepada Joe agar tetap menggambar. Bahkan kedua orang tuanya pun mendaftarkan Joe ke kelas gambar setelah pulang sekolah. Gurunya sangat menyukai apa yang digambarkan oleh Joe. Bahkan ia juga membagikan hasil karya Joe ke media sosialnya. Bukan hanya sampai di situ saja, Joe pun mendapatkan job dari salah satu staf restoran bernama Paus Greg untuk mendekorasi salah satu ruang makan di restoran tersebut. Ayah Joe mengatakan bahwa Joe menghabiskan 12 jam untuk melukis di dinding setelah ditanyakan oleh staf tersebut. Melihat kemampuan dan kreativitas tersebut, Greg pun memberikan job tersebut kepada Joe. Joe melakukan kegiatan menggambarnya di restoran setelah pulang sekolah dan diantar oleh ayahnya. Berkat job dari mendekorasi restoran tersebut, kini ia dipanggil sebagai The Doodle Boy dan memiliki website dan media sosialnya sendiri. Alina Morse. Hanya dengan berjualan permen, pebisnis makanan berusia 13 tahun ini berhasil menjadikan dirinya sebagai jutawan muda. Ia adalah Alina Morse, yang berasal dari Amerika Serikat. Alina ternyata cukup jeli melihat peluang bisnis, hingga akhirnya ia memiliki perusahaan permen yang dinamai dengan sebutan Zulipop, yang sudah berdiri sejak tahun 2012, di mana usia Alina masih berusia 7 tahun. Permen yang ia tawarkan adalah permen yang menyehatkan dan berbeda dari permen lainnya. Ide membuat permen sehat ini berawal saat itu ia dan ayahnya baru keluar dari bank. Kemudian Alina ditawarkan permen lollipop oleh pegawai bank, tetapi sang ayah melarang untuk memakannya dengan alasan dapat merusak gigi. Saat itu Alina bingung kenapa permen bisa merusak gigi. Dari situlah ia ingin membuat permen yang menyehatkan dan cocok dimakan anak kecil. Ide bisnis Alina disetujui oleh keluarga, hingga mereka lebih dulu melakukan penelitian untuk racikan permennya. Dari hasil jualan permen, pebisnis makanan ini mendapatkan keuntungan sekitar 6 juta per bulan. Nathan John Baptist. Kisah pebisnis makanan yang sukses dalam usia muda ini dialami oleh Nathan John Baptist. Makanan yang dijual oleh Nathan adalah aneka cemilan. Bisnis tersebut mulai digeluti saat ia masih berusia 12 tahun, dan ia selalu berjualan di dekat toilet sekolahnya. Untuk memulai berjualan makanan, Nathan membeli banyak cemilan dan menjualnya kembali kepada teman-temannya. Ia berjualan setiap waktu istirahat tiba. Siapa sangka, ternyata cemilan yang dijual oleh pebisnis makanan ini mampu menarik perhatian teman-temannya. Bahkan ia sering mendapatkan keuntungan yang tinggi, yaitu sekitar 20 juta per minggu. Bisnis makanan ini berawal dari Nathan yang suka membuka jasa titip cemilan melalui Snapchat. Dari unggahannya itu, banyak teman-temannya yang tertarik. Hingga akhirnya, ia terpikirkan untuk membuat warung kecil-kecilan di sekolahnya. Menariknya, pebisnis makanan ini bahkan mempekerjakan 11 temannya untuk bergabung. Melihat keberhasilan muridnya, pihak sekolah menjadikan Nathan sebagai pembicara tentang menjadi seorang wirausahawan. Emmet. Bocah laki-laki 7 tahun yang merupakan pebisnis makanan ini telah membuktikan kesuksesannya hanya dengan berjualan es krim Snow Cone. Bocah tersebut adalah Emmet, asal Inggris. Sebelum memulai bisnis ini, ia hanya mengumpulkan modal dengan menjual mainannya dengan harga sekitar 1 juta. Uang tersebut digunakan oleh pebisnis cilik ini untuk membeli mesin es krim Snow Cone. Yang membuat haru adalah alasan Emmet untuk berjualan es krim. Saat itu ia menginginkan sebuah sepeda, tetapi sang ayah tidak memberikannya. Sang ayah justru menyemangati Emmet untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli sepeda dengan uangnya sendiri. Dari situlah tekad sebagai pebisnis makanan Emmet muncul. Emmet pun mulai berjualan setiap hari Sabtu selama 1 jam.
Es krim yang dijual Emmet adalah berupa es krim serut yang teksturnya halus seperti salju, kemudian ditambah dengan 21 varian sirup gula. Satu es krim dibanderol dengan harga sekitar Rp14.000. Meski masih berusia kecil, tetapi Emmet merupakan orang yang bertanggung jawab dengan dagangannya. Dari hasil jualannya, ia pun berhasil mengumpulkan Rp351.000 setiap kali berjualan. Ben Pasternak berhasil membuat sebuah game membuat nama Ben Pasternak menjadi sangat populer. Game Impossible Race yang ia ciptakan, tidak disangka, justru menarik perhatian banyak orang dan meningkatkan statistik App Store hingga melebihi Google. Akhirnya, bakat dari Ben sendiri menjadi rebutan bagi beberapa perusahaan besar seperti Facebook dan Google.